Seorang maling di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mencuri sepeda motor warga dengan cara tidak biasa. Pelaku menukar motor korban dengan sepeda yang semulanya dikendarainya. Aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. CCTV milik warga merekam pencurian motor di rumah salah seorang warga di Kampung Rawasuren, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Nampak pelaku yang datang dengan mengendarai sepeda mondar-mandir mengamati kendaraan yang akan dicuri. Setelah dirasa aman, pelaku lalu memutar balik. Kemudian bergegas menukarkan sepedanya dengan sepeda motor milik korban yang kunci kontaknya menggantung di sepeda motor. Mendengar motornya menyala, korban sempat mencoba mengejar pelaku, namun sayang pelaku berhasil melarikan diri. Diketahui, pencurian terjadi saat korban hendak memanaskan mesin motornya sebelum berangkat kerja. Dan saya mau berangkat kerja, terus habis mandi, buat motor, mulai motor, terus manasin motor, habis itu masuk lagi, mau ambil minum. Nah, tahu-tahu motor langsung diambil, Bang. Diambil, langsung saya kejar dan lari. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Cikarang Utara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Titi Junaidi, iNews melaporkan.